Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube saya. Jika kalian cek kanal YouTube saya, di sana sudah ada beberapa playlist yang bisa kalian lihat. Mulai dari Guitar Talks, di situ saya akan banyak membahas mengenai gear, mengulas gear dan equipment serta berbagai macam peralatan yang bisa menunjang permainan gitar kalian. Kemudian kalian bisa juga menonton playlist Guitar Lesson, di mana di video-video tersebut saya banyak membagikan berbagai macam tutorial dalam bermain gitar dan bermain musik. Kemudian ada juga Music Stories, yang mana saya lebih banyak membagikan berbagai macam pengalaman hidup saya. Nah, untuk saat ini saya akan membuat sebuah playlist baru yang akan saya beri nama sebagai Music Experiment, yang mana dalam playlist tersebut saya akan melakukan berbagai macam eksperimen seputar musik dan gitar. Video ini akan menjadi video pertama dalam playlist tersebut, yang mana dalam video ini saya akan membahas mengenai gimana kalau misalnya saya bermain gitar yang menggunakan gitar pick up aktif tanpa menggunakan baterai. Suaranya akan seperti apa sih? Apakah bisa atau tidak dan segala macamnya. Dan ya, merespon beberapa komen di salah satu video saya yang sebelumnya, itu ada beberapa pertanyaan yang masih seputar juga pick up aktif. Seperti misalnya yang ditanyakan oleh Bro Cuman Komen ini, dia menanyakan sebenarnya kalau misalnya gitar pick up aktif untuk dimainkan ritme genjrengan itu enak atau tidak. Nah, nanti bisa kalian dengarkan sendiri apakah dan kalian nilai sendiri apakah itu enak atau tidak, karena ini nanti dalam video ini saya akan mendemokan perbedaan ketika saya bermain menggunakan gitar pick up aktif ketika baterai yang terpasang dan tidak, pada saat menggunakan distortion dan juga pada saat tidak menggunakan distortion. Nah, ketika tidak menggunakan distortion ini, saya akan memainkannya dengan genjrengan dan bisa kalian nilai sendiri apakah enak atau tidak. Seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu banyak basa-basi, bisa kalian langsung lihat saja demonya di video berikut. Nah, itu tadi ya sedikit demo mengenai penggunaan ketika kita membandingkan bermain gitar menggunakan pick up aktif, yang mana yang satu menggunakan baterai dan yang satu tidak menggunakan baterai. Dan kalau misalnya kalian dengarkan sendiri genjrengannya ya, kalau misalnya gitar aktif dimainkan menggunakan genjrengan dan menggunakan baterai, itu ya masih cukup enak lah ya untuk dimainkan. Tapi ketika baterai itu dicabut, suara clean gitarnya ketika digenjreng itu hampir tidak terdengar, atau sangat, kalaupun terdengar itu terdengar sangat kecil sekali. Pun juga di ketika menggunakan distortion, ketika kalian dengarkan sendiri tadi, kalau misalnya menggunakan distortion itu kan suaranya cukup menggelegar ya, kalau misalnya pickupnya aktif dan juga baterainya dipasang. Ketika tidak dipasang itu menjadi suaranya jadi kurang bagus dan jelek, seperti itu. Dan ini juga di salah satu video yang sebelumnya, video Guitar Talk saya, ada yang menanyakan sebenarnya kalau misalnya pickup aktif itu tidak dipasang baterai itu apakah aman atau tidak.
sebenarnya untuk aman atau tidak itu sebenarnya sepertinya aman-aman saja sih, hanya saja mungkin memang suara yang dihasilkan itu jadi kurang bagus, kurang enak untuk didengarkan. Nah, kalau misalnya terkait dengan kapan baterai pickup aktif itu tanda-tandanya sudah mau habis, itu ya bisa kalian dengarkan tadi ketika suara gitar itu mulai berubah menjadi kurang bagus, seperti yang saya mainkan tadi, saya demokan tadi, itu artinya baterai sudah hampir habis isinya dan sudah saatnya diganti menggunakan baterai yang baru. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika kalian merasa video ini cukup membantu, silahkan tekan tombol like, silahkan tekan tombol subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru, karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.